Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel aku, Mama Sani. Kali ini aku akan membuat olahan dari jamur tiram. Tonton terus ya videonya sampai dengan selesai. Nah, ini untuk bahan-bahannya. Di sini aku pakai 1 buah tahu yang besar, ada 1 butir telur, dan ini aku pakai cabai kurang lebih 12 buah. Ada kemiri, bawang merah, bawang putih. Aku pakai serai, lengkuas, jahe, kunyit. Aku pakai sedikit-sedikit saja. Dan ini ada kemangi dan juga daun bawang. Dan ini ada garam, sedikit gula pasir, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk. Nah, ini 350 gram jamur tiram yang tadi udah direbus dulu selama 2 menit kurang lebih. Terus ini ada daun pisang untuk membungkus. Nah, di sini untuk bumbu-bumbunya mau aku haluskan terlebih dahulu. Ini ada kemiri, jahe, serai, lengkuas, dan kunyit. Selanjutnya aku masukin cabenya. Selanjutnya bawang merah dan bawang putih kita tumbuk semua sampai setengah halus. Nah, ini aku masukkan bumbu-bumbu tambahannya. Ada garam, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk, ada sedikit gula pasir. Dan ini tahunya mau aku tumbuk di sini aja. Nah, seperti ini. Sekarang mau aku pindahin ke wadah yang lainnya. Nah, ini tahunya udah aku pindahin ke wadah yang lain. Selanjutnya ini aku tambahkan telur 1 butir, aduk-aduk. Selanjutnya aku masukin jamurnya dan juga kemangi, daun bawangnya. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini selanjutnya aku mau bungkus.
Nah, seperti ini. Nah, ini dia udah selesai dibungkus. Ini mau aku potong-potong ujung daunnya supaya lebih rapi. Nah, ini aku udah panaskan kukusan. Ini mau aku kukus kurang lebih 30 menit. Nah, ini udah dikukus selama 30 menit. Dan ini udah matang. Nah, ini dia pepes tahu jamurnya sudah jadi. Oke, sekian dulu video dari saya hari ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.